Audio Jungle. Audio Jungle. Tepatnya pada hari Jumat tanggal 4 Agustus tahun 2023 di halaman kantor Kesbangpol Kabupaten Belitung, sebanyak 32 calon paskibraka tahun 2023 menghadiri acara pelepasan untuk mengikuti pelatihan. Calon paskibraka tahun 2023 terdiri dari 16 orang putra dan 16 orang putri. Isak tangis senantiasa mewarnai acara pelepasan paskibraka tahun 2023. Segenap orang tua calon paskibraka diberi kesempatan selama 10 menit untuk bercengkrama pada masing-masing buah hati mereka yang akan mengikuti pelatihan selama 14 hari. Kegiatan pendidikan dan pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tahun 2023 tingkat Kabupaten Belitung sudah berlangsung. Pendidikan dan pelatihan paskibraka diikuti oleh 32 pelajar dari berbagai sekolah se-Kabupaten Belitung, terdiri atas 16 orang putra dan 16 orang putri. Pelaksanaan acara pelepasan calon paskibraka 2023 langsung dibuka oleh Kepala Kesbangpol Kabupaten Belitung. Secara simbolis, orang tua calon paskibraka menyerahkan anak-anaknya kepada pihak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung atau Kesbangpol, Fedi Malonda SH. Selanjutnya pihak Kesbangpol Kabupaten Belitung kembali menyerahkan para calon paskibraka tahun 2023 pada pihak pelatih paskibraka 2023. Usai acara pelepasan paskibraka 2023 dilaksanakan, segenap 32 calon paskibraka 2023 berbaris berjalan kaki menuju Hotel Grand Tropical untuk dikarantina. TV Live Streaming Belitung Televisi Berita mengabarkan dari Tanjung Pandan. Audio Jungle. Audio Jungle.